Sebuah truk pengangkut batu menabrak tiga pengendara sepeda motor di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Satu dari tiga korban tewas di lokasi kejadian. Truk pengangkut batu yang meluncur dari arah Kabupaten Bojonegoro menuju Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ini menabrak tiga pengendara motor. Satu orang tewas di lokasi kejadian. Truk baru berhenti setelah menabrak tembok depan kantor Mapolsek Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat sebuah truk melaju kencang hingga tidak terkendali. Truk tersebut kemudian menabrak dua motor beserta tiga korban sejauh 15 meter. Menurut penyelidikan awal, kecelakaan terjadi karena pengendara truk mengantuk saat berkendara. Bisa jadi ini ada faktor kelelahan. Yang kedua, setelah olah TKP dan keterangan saksi di TKP, yang bersangkutan adalah menyalip atau mengambil jalur yang di mana markanya itu sudah dilarang atau jalur marka lurus. Harusnya yang bersangkutan tidak boleh mendahului karena itu jalurnya sudah marka lurus. Ketiga korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Jombang, sementara kasus kecelakaan maut ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.